Lelaki ini melemparkan makanan kepada orang utan di seberang. Orang utan itu dengan mudah menangkap dan langsung menelan makanan itu. Namun sekarang, lelaki ini mengharapkan sesuatu sebagai balasan. Dia menghulurkan tangannya dengan penuh harapan dan orang utan itu melihat sekeliling untuk seketika sebelum mengambil sebiji pisang kecil dan menggenggamnya di udara. Orang utan itu menoleh ke kiri dan kemudian ke kanan memastikan tiada pengawal Zul yang memerhatikan apa yang akan dia lakukan seterusnya. Kemudian dengan gerakan yang pantas dan tiba-tiba orang utan itu melemparkan pisang itu kepada lelaki tersebut. Korang rasa adil ke sistem patah ini?